Assalamualaikum dan salamat sejahtera. Okey, mari kita tengok kita punya saya punya akaun yang saya dah invest menggunakan robot lah. Ini ada akaun saya sendiri dan akaun yang saya registerkan lah kan, sebab satu broker tu sama ada dia boleh buka maksimum 9 akaun ataupun 8 akaun sahaja. So jadi trik untuk kita buat profit adalah menggunakan akaun yang banyak. So lagi banyak akaun, lagi banyak profit lah yang kita dapat. So tak perlulah nak risikokan kita punya fund tu, duit kita tu dekat satu akaun kan. So bila satu akaun tu dah kaput, dah tak boleh dah tu nak trade kan. So jadi saya buka banyak account supaya bila satu account dah MC, so account lain boleh lagi berfungsi lah. Okey, mari kita tengok dekat 132% ni, kita tengok berapa dia, berapa lama dia dah start. Dia dah start March 28 dan March 28 dengan modal 100 USD, dah untung 132% lah. Dan tengok dekat sini. Okey, jom kita pergi dekat NT4592 sekejap. Okey, ini adalah account yang dekat MyFX, so yang 132%. Kita tengok modal still 10,000. Tengok 3 bulan. Kita tengok 3 bulan punya daripada 1 bulan 2 hingga 17 bulan 5. Actually dia start bulan 13 bulan 3 ni ha kan, kat sini ha 13 bulan 3. So saya dah dapat profit sebanyak $80 lah, tak sampai 2 bulan lagi lah, $80. Okey, lepas tu kita tengok akaun yang lain. Ini saya start 29 bulan Mac, 125%. Jom kita tengok 561. Okey, ini adalah account 561. Kita tengok berapa yang kita dah dapat selama 3 bulan. Bukan 3 bulan lah, actually berapa lama dia dah operate lah. Okey, dia start 30 bulan 3, which is early April jugalah 2020. 79. Yang peliknya kenapa pula dia cakap 100 berapa persen tadi? 125%, padahal baru dia dapat $79 daripada $100. Tak faham betul lah. Tapi walau macam mana pun kita kena celebrate 100% lebih ni kan. Tapi lah, bagi saya account untuk SIN ni memang memberi profit. Walaupun tak banyak, tapi dia konsisten. So, mana-mana yang nak invest tu, saya suggest kita buka account banyak-banyak dekat account SIN. Broker melambat-lambat dekat luar sana. Kita start small, tapi konsisten. Tak banyak lah kan. You jangan terpengaruh dengan screenshot yang biru-biru, yang ratus-ratus, yang ribu-ribu kan. Sebab kita tak mampu nak modal, modal keras banyak-banyak macam tu, dan dan teknik dia orang tu mungkin ada yang loss, mungkin ada yang untung gila-gila, tapi kita tak tahu sejauh mana dia orang punya konsistensi tu kan. So nasihat saya apa tu dekat forex ni kan, you boleh banyak-banyak macam-macam cara kan, you boleh buat. Tapi bagi saya account SIN ni adalah cara yang paling selamat dan konsisten. Tak dinafikan lah, ada juga akaun saya yang gagal lah. Itu semua sebab saya cut loss. Yang ni lah, tengok 99% dengan 90%. Tapi dia still okay lagi lah, saya still running juga. Cuma my FX book ni dia tak tunjuk kan.
ditunjuk secara overall, tapi saya still dapat lagi, still running lagi, so ada juga profit dia. Cuma cuma rekod tu dah tak berapa cantik lah kan. Bila kita jatuh dan bangun dengan forex kan, so jadi ada akaun kita yang out, ada akaun kita yang cemerlang. Cuma nasihat saya, jangan putus asa lah dalam forex ni. So percayalah, satu hari nanti akan terbuka jalan untuk kita berjaya dalam forex. Okey, siapa-siapa yang nak register, yang nak try cara ni, passive apa, passive income untuk bulan-bulan beli serai, beli ikan gembung kan, so bolehlah join kan. Benda ni sebenarnya free je pun saya boleh setkan untuk anda semua. Okey, sekian saja, terima kasih.